Jajaran Polres Muaro Jambi turunkan 108 personil dari Polres Muaro Jambi dalam operasi Lilin Siginjai. Dan didukung Kodim 0415 Batanghari, Dinas Perhubungan Kabupaten Muaro Jambi, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muaro Jambi. Dalam pelaksanaan operasi Lilin Siginjai kali ini, Polres Muaro Jambi menempatkan dua pos, yaitu pos pelayanan dan pos pengamanan. Beginilah suasana pos pelayanan terpadu operasi Lilin Siginjai Polres Muaro Jambi pada malam Natal di depan Kampus Unja Mendalo, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi. Selama pelaksanaan operasi ini, Polres Muaro Jambi antisipasi keamanan secara kontinu, hingga pada akhir operasi, yaitu tanggal 1 Januari 2018. Menghadapi perayaan Natal dan Tahun Baru, 25 Desember 2018, kepolisian secara serempak mengadakan operasi lilin. Kita di wilayah Muaro Jambi melaksanakan operasi lilin Siginjai 2017. Kita melibatkan sejumlah 108 personel dari Polres Muaro Jambi, didukung personel Kodim 0415 Batanghari, Dinas Perhubungan Kabupaten Muaro Jambi, Dinas Kesehatan Kabupaten Muaro Jambi beserta jajarannya, kemudian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muaro Jambi. Dalam pelaksanaan pengamanan ini, kita menempatkan dua pos, terdiri dari satu pos pelayanan di depan Kampus Unja Mendalo dan satu lagi pos pengamanan di Desa Markanding, Kecamatan Bahar Utara. Jadi ada dua pos yang akan melayani. Selama operasi ini, kita fokuskan yang pertama pelaksanaan ibadah Natal saudara-saudara Kristen, kemudian yang kedua kelancaran arus mudik maupun arus balik nantinya, yang ketiga antisipasi bencana alam, banjir, dan ada beberapa titik yang kita antisipasi terjadi longsor, yaitu di Desa Sukalut Jaya dan Desa Jogan, Kecamatan Bestong. Tapi mudah-mudahan tidak ada. Kemudian kita antisipasi juga keramaian pada tempat-tempat objek wisata. Cukup banyak objek wisata di Kabupaten Muaro Jambi, di antaranya Jambi Paradise, Gelap Oasis, kemudian Taman Haji, Taman Air Pita, kemudian Citra, Candi Muaro Jambi, dan beberapa lokasi lainnya. Jadi ada empat fokus itu. Ditambah satu lagi stabilitas harga pangan maupun harga barang-barang bersubsidi. Ini kita lakukan secara simultan, secara kontinu, hingga berakhirnya operasi nanti pada tanggal 1 Januari tahun 2018. Dari Jambi, Ceki Santoso, Tribrata TV. Salam, Tribrata.